HP. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama kami Nul Daily. Hari ini kita punya laptop namanya HP. Merek HP. Serinya adalah Pavilion. Pavilion. Lebih tepatnya lagi, serinya adalah HP Pavilion model 15CX0057TX. Ini adalah seri HP Pavilion gaming laptop. Ini memang gaming laptop, series gaming, cuman memang dia minimalis untuk desainernya. Desainnya memang simple. Ya, kita lihat dulu aja. Oke, langsung kita ngomongin interface dulu. Yang pertama adalah kita bagian depan. Itu seperti ini. Polos. Oke. Bagian kiri ada dua USB 3. 1, 2. Sama ini buat ngunci. Ini adalah indikator hard disk. Jadi ketika dia jalan pasti dia kedip-kedip. Dua USB sama di sini adalah micro SD. Card reader. Ya, bukan micro SD tapi SD card. SD card reader. Oke, bos. Nah, ini bagian kiri, sedangkan bagian kanan itu ada satu jack audio. Audio jack. Oh, berarti bongkar ini. Terus ini ada LAN card. LAN card ada indikatornya upload download. Ini HDMI. Terus ini USB 3. Cuman dia bisa charging. Ada logo charge-nya. Di sini adalah USB tipe C dan inilah jack power. Nah, untuk bagian belakang, nah ini knalpotnya seri gaming itu selalu ada model-model kayak gini kan. Jaring-jaring yang kelihatan wah steamier. Ya kan? Ada satu bagian satu sama bagian sini. Ada dua. Bagian sini sama bagian sini. Terus bawahnya ventilasi. Ventilasi ini karet. Modelnya bagus, minimalis. Ini ventilasinya. Terus untuk atasnya dia logo HP, hitam doff, warnanya hitam doff. Ini kelemahannya ketika dia tangannya berminyak terus itu bakal ngecap terus. Bukan kayak tipe-tipe belum kayak logonya yang Spectre, bukan. Sudah gaming laptop tapi ya masih logo yang lama. Oke, selanjutnya kita buka langsung untuk masalah interface dalamnya. Rasanya tuh pengen ngelapin terus karena minyak loh, jadi tangan saya harus dilapin lagi dan lagi. Buka, kayak gini loh bos. Hitam putih, modelnya hitam putih. Walaupun ini seri gaming, tapi memang seri gaming dari HP Pavilion itu tidak menggunakan seperti yang lain kayak ROG atau dari apa yang lain. HP itu sebenarnya punya seri gaming yang Omen namanya. Mungkin ada yang pernah tahu ya Omen. Bisa lihat di video di sini. Nah, si Omen ini ada seri gaming yang versinya bukan HP lagi. Tapi kalau ini ada kelas di HP di bawahnya namanya kelasnya Pavilion. Laptop gaming dengan kelas Pavilion ya ini. Modelnya cantik. Kita bisa ngeliat ini bagian sini ada speaker. Jadi engsel berada dalam sini. Engsel itu pojokan sini sampai ini. Sini terpisah. Ini untuk knalpot, untuk sirkulasi udara. Dan ini speaker. Speakernya kalau kamu mau lihat, ini aslinya tidak rata. Kelihatan nggak mas? Kelihatan kok. Semacam apa namanya mas? Diagonal, hexagonal, apa namanya? Kamu anak desain loh. Poligonal kali. Poligonal apa lah ya, sembuh. Tapi gini, nah, ini kamu bisa ngelihat di sini ada leku naik dan lain-lain. Itu speaker, ada tombol power, keyboardnya hitam putih, DAF. Ini sampingnya ada putih, terus ini hitam. Ada. HP selalu membuat desain yang luar biasa simple. Dan ini apa? BO itu adalah Bang & Olufsen. Nah ini, terus yang ini Core i7 8 generation GTX. Kita coba hidupin aja. Bau. Oh ada backlightnya. Kita matiin. Kelihatan gak? Kelihatan.
cepet banget. SSD nih, mesti ini udah nih. Terus habis itu kita lihat speknya. Layarnya sudah full HD, jelas wajib. Kalau nggak full HD rasanya sayang. Di sini Intel Core i7-8750, 2,2 GHz, RAM-nya 8 GB, OS-nya anu bawaannya sama kayak biasanya, Windows 10 Home Single Language. Terus harddisk-nya biasanya dia nanti ada SSD kalau nggak salah, dari sudah seri gaming soalnya. Biasanya SSD, nah bener kan? Ada SSD 250 GB dan ada harddisk 1 TB. Ini untuk sistem, ini untuk data. Gitu. Jadi makanya kenapa dia bisa cepat dan lain-lain ya, karena dia ada SSD-nya tadi. Kuncinya kalau pengen punya laptop pengen kencang ya udah pakai SSD, itu udah paling kencang pasti. Steam Wear deh. Untuk resolusi kita coba cek sound ya, karena ini dari Bang & apa? Olufsen kalau nggak salah. Bang & Olufsen. Olufsen ya. Olufsen atau Olufsen? Ah, kuy. Coba kita mainkan suaranya. Ini backlight. Oh, ini bisa diatur, Mas. Cuma bisa ini. Bukan RGB, jadi cuma putih. Udah, tung tung tung. Nah, gitu-gitu. Oke. Okay. Ini adalah terus ini. Terus apa lagi ya? Oh, ini bezelnya lumayan tipis. Di sini ada mikrofon 2, terus ini ada ada mikrofon, kamera dan lampu. Kita nyoba ini ya. Musik yang gede apa? Wah, ini Blackpink, Bos. Enak. Oh, belum. Maksudnya kalau masalah speaker itu bisa disetting kok. Kerasa nggak stereonya kanan kirinya? Kamu kerasa nggak? Kok kamu nggak kerasa ya? Kamu kok bulu sekali ya? Ini lo liatin toh? Liatin, aku udah liatin ya. Kerasa nih lo suaranya lo? Nih. Kiri, kanan. Ini HP ki. Semoga bisa menjadi referensi kalian ketika mau beli, sudah masuk dengan SSD 250, harddisk 1 TB, prosesornya i7-8750, sedangkan Nvidia berapa ini ya? Nvidia GTX 1050 kalau saya. Oh iya benar kan? Nvidia GTX 1050. Jadi ini mau game apa aja sudah jalan, pasti yakin. Seperti itu. Oke, cukup dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.